Katanya sih, karena banyak yang nanyain, martabak delapan rasa alias Markobar milik putra Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka akan disajikan spesial di pernikahan sang adik Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Nah, besok Markobarnya martabak yang manis, yang delapan rasa sama martabak telur. Soalnya banyak yang nanya, ini nanti apa Markobar keluar lagi nggak di nikahannya Ayang, ya makanya saya keluarin lagi. Berarti kan orang belum jenuh gitu, makanya saya ngeluarin yang sama. Bedanya sama yang dulu? Sama, masih sama. Ya nanti surprise-nya pas hari hari. Sama seperti di pernikahan Gibran 2 tahun lalu, ribuan loyang martabak manis dengan taburan coklat, keju, dan susu kental manis, serta martabak telur spesial, dipastikan jadi salah satu menu camilan favorit para tamu undangan. Menggunakan adat Jawa, pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution akan digelar di Gedung Graha Sabah, Solo, Jawa Tengah, 8 November mendatang. Angga Eka melaporkan untuk NET.